Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel NGWS Official 16. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau mancing ya. Dari rumah sana, jauh sekali. Mau ke sana, spotnya ada di sana, di kali semut. Banyak semutnya. Setengah loro kawan, udah le kawan. Sumur bor percontohan. Hampir sampai, kurang 40% lagi kita nyampe ke spot mancingnya. Mudah-mudahan ada ikannya. Ini semua ditanemin jagung semua ya. Lombok on. Terus. Enak. Kalau dihilang sepeda itu loh. Kalau kena lah sepeda itu ya. Aduh.
Duh, kok ngono dalane kene ta? Oh, nek sing kono. Tinggal. Sing di sana. Anjir, ngene serem, Bre. Kok malah kok ngono yo, ndak koyo biyen yo. Di sana, kawan. Singkir, tengah. Tak endek ini dah. Dah nak dah. Tak jadi kawan ke sana kawan. Tak ada jalannya. Kita ke tempat makamnya Buyut Tarhib. Pak wis. Ini lebih enak gendruwo ngulon, melaku ngulon ini. Gendruwo. Pas bengi kok. Itu kawan, tempat makamnya Buyut Tarhib. Iku lho kayak tau deh, telusurin anu, kalau ini PJSP wak. Tau tutup kok ini wajan. Hebat cuy. Bawa kopi rek, kopi rek wis. Anjay kaget aku, cuk. Bajing dah yo. Iya. Kok api rek? Duduk karangan dah. Apik, cuy. Buntut deh. Kok siluman kok ya? Alhamdulillah mau nyampe ini kawan. Ini arah ke makam Buyut Tarhib ini. Kalau ini ke pasar Winongan bisa. Tapi kalau malam enggak ada yang berani. Lewat sini enggak ada yang berani kalau malam. Itu sungai besar ya. Malah cilik pisan kali ini ya.
tek yo, ngene iki, Pak. Nang ini sih, nang kene apa karo no? Kene yo. Kene. Kene terus ana ta ngene? Itu makamnya. Yang saya umbah. Kula badhe mancing dongaaken kula angsal iwak sing kata. Wih, serem kali. Ada orang mancing. Secara rame-rame. Ada orang mancing. Alhamdulillah udah nyampe ke tempat spotnya. Ini tempatnya kawan-kawan. Lah ini besar sekali ya kan. Konon katanya banyak buayanya di sini. Wah, ini. Wow, ada jembatan. Wow, ada gubuk. Kita ke sana. Ya. Oke, kawan-kawan, lanjut part 2 ya. Oke. Biar kalian semua penasaran gimana cara aku dapetin ikannya ya. Kita lanjut part 2 ya. Oke. Bye-bye.